balik lagi ke YouTube channel aku. Dan di video kali ini rada berbeda karena aku bakalan ngelakuin workout atau gerakan workout yang aku ikutin dari YouTube. Dan sorry banget di sini rada berantakan karena memang Amanda lagi main sama aku, jadi dia kadang angkat mainan, nyebarin mainan segala macam gitu. Jadi harap maklum kalau di video ini aku memang ditemenin sama dia. Jadi kali ini aku mau ikutin workout atau gerakan yang ada di YouTube. Waktu aku cari gerakan HIIT cardio di rumah, ini salah satu video yang muncul teratas. Jadi memang cukup banyak penontonnya. Jadi aku mau lihat kira-kira seberat apa workout ini. Apakah seperti judul ini, judulnya membakar lemak 1000 kalori dalam 15 menit. Aku sih gak percaya ini 15 menit bisa ngebakar 1000 kalori ya, karena seintens apapun gak secepat itu, gak sebanyak itu gitu. Cuman yang namanya YouTube online perlu kadang judul yang cukup catchy atau clickable gitu loh. Kalau kita ngelihat judul, ngebaca langsung bener-bener yang wow gitu, orang juga lebih ngebacanya tuh langsung yang pengen nyobain gitu. So, ini cukup terkenal kalau di dunia perfitnessan, influencer fitness, workout kayak gitu-gitu, kalian pasti tahu lah, namanya Sabrina. Jadi aku hari ini mau ikutin workoutnya dia. Dan aku gak mau terlalu ngikutin workout atau kardio yang cukup panjang, karena aku berusaha untuk ngebatasin kardio HIIT-nya aku. Kalau kardio yang low intensity gak apa-apa, tapi ini untuk yang high intensity aku batasin per minggunya itu. Jadi aku ikutin ke 15 menit aja, makanya aku putuskan untuk ikutin workoutnya dia. Dan bisa dilihat ini kondisinya aku masih yang mulai olahraga, jadi masih yang fit, belum yang ngos-ngosan, keringetan. Dan aku penasaran apakah setelah mengikuti 15 menit workout ini bisa benar-benar berasa banget intensnya, high intensity, dan berasa yang ngos-ngosan. Dan aku bakalan cobain semaksimal mungkin, dan nanti bakalan aku share gimana pendapat aku setelah mengikuti workout ini. So, langsung saja kita mulai. Oke, jadi ini dia hasilnya. Itu judul kan 15 menit ya. Tapi aku udah ikutin videonya. Itu totalnya cuma ada di 10 menit kurang lebih. Jadi enggak 15 menit. Terus di sini, jadi heart rate-nya aku itu 120 intensif, 120-an, dan kalori burn-nya itu cuma di 65. Jadi heartbeat-nya ini rata-rata di 121, dan jadi kesimpulannya adalah kalau kalian mau ikutin workout ini silahkan, tapi
jangan benar-benar mengharapkan, oh aku baru makan gorengan, baru makan cemilan, baru cheat day, itu kalorinya 500.000 kalori, terus nyari di YouTube membakar 1000 kalori, terus ketemu workout yang judulnya membakar 1000 kalori, terus seperti ini, terus langsung ikutin dan benar-benar yang oh iya aku udah ngebakar 1000 kalori. Enggak, tapi kayak ini mungkin watchnya ini belum tentu akurat karena watchnya ini juga banyak faktor yang mempengaruhi, jadi nggak benar-benar 100% akurat, tapi banyak faktor dari usia, terus kondisi fisik dan segala macam gitu. Tapi sebagai gambaran aja di sini cuma nggak nyampe 100 gitu ya, jadi jangan berharap langsung ngebakar kalori dalam 10 menit 15 menit benar-benar 1000 kalori terbakar, nggak harus, make sense ya. Terus yang berikutnya ini aku, kalau kalian memang nyari yang high intensity, ini bener-bener high intensity. Karena apa? Restnya cuma 10 detik dan lanjut gerakan lagi gerakan yang lainnya gitu. Jadi restnya itu minim banget 10 detik. Tapi di sini gerakan atau workoutnya itu 30 detik. Aku nyobain beberapa workout juga yang di 45 detik, bahkan di 50 detik, terus restnya 10 detik gitu. Jadi ini bisa dibilang intensnya itu ya benar high intensity. Karena sesudah selesai melakukan workout ini memang bisa dilihat aku ngos-ngosan, terus keringatan juga, nggak yang basah ngalir banget, tapi berasa di sini. Ini kalau aku beginiin tuh, ini basah tuh. Jadi benar-benar berasa banget, benar-benar keringetan, nggak yang keringetan banget menjujur banget, tapi ini berasa banget workout high intensity. Jadi kalau kalian mau cobain, boleh silahkan dicobain. Dan aku juga suka ngikutin workout kalau benar-benar dikasih waktu, terus dikasih restnya, terus nggak apa ada musik yang mendampingin gitu. Jadi ngikutin workoutnya itu lebih enak aja, enjoyable gitu, daripada yang cuman quiet gitu. Jadi benar-benar aku orang yang butuh ada musiknya, terus bener-bener kayak dipandu gitu. Jadi untuk kesitunya aku suka sama workout ini. Dan HIIT workout ini juga gak perlu yang lama berjam-jam, jadi 10 menit 15 menit udah cukup banget buat heart rate kita itu bener-bener yang tinggi banget, dan kita bisa ngerasain keringat seperti ini berasa banget habis yang gitu. Jadi bener-bener badan kita itu kayak dapat kick, berasa gitu loh habis workout. Dan kalau kalian pengen aku nyobain workout yang lainnya, video-video seperti ini, kalian boleh share di komen kira-kira workout siapa yang pengen aku cobain, aku bakalan buat lagi di video yang berbeda. So itu dia video kali ini, thank you for watching, sampai ketemu di video yang akan datang, bye.